keberadaan Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA di Kota Banda Aceh diharapkan mampu menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam rumah tangga. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Aceh Diah RT Idawati saat meresmikan PUSPAGA Kota Banda Aceh yang berada di kawasan Lapangan Blang Padang, Rabu 11 Desember 2019. Hadirnya PUSPAGA di Banda Aceh diharapkan dapat memberikan efek positif bagi peningkatan kualitas kehidupan keluarga dengan edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Diah. Diah juga mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi momok di kalangan masyarakat saat ini. Karena itu, Diah RT mengapresiasi inisiatif TP PKK Kota Banda Aceh yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh untuk mendirikan PUSPAGA. Harapannya nanti Kota Banda Aceh nantinya menjadi kota layak anak yang lebih bagus lagi. Kalau sekarang madya, nantinya bisa menjadi yang nimya dan juga utama. Selamat kepada Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh! Gemini!